Good morning my friend, ini cerita Ricky. Ceritanya hari ini hari libur, tapi cerita Ricky gak pergi jauh-jauh ke Taman Tasiksha Alam aja. Lokasinya hanya sekitar 30 menit aja dari Kuala Lumpur. Taman Danau Shah Alam yang landscape-nya indah merupakan paru-paru hijau di kota ini. Taman ini seluas 43 hektar. Shah Alam Lake Garden dirancang oleh arsitek landscape ternama Fumiaki Takano, merupakan taman umum pertama yang dibuka di Selangor pada tahun 1985. Ada tiga danau buatan, masing-masing punya fitur dan karakteristik unik tersendiri. Pengunjung dapat menyewa perahu duyung dan kayak dengan harga kurang lebih 10 ringgit per jam untuk menjelajahi danau yang saling terhubung antara Danau Tengah, Barat, dan Timur. Untuk masuk ke taman ini nggak dipungut biaya alias gratis, my friends. Banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan di sini seperti berjoging, piknik, ada taman bermain untuk anak-anak dan juga untuk nongkrong-nongkrong aja. Bosan di rumah aja. Ke salam aja my friend.